Proses real count atau penghitungan hasil pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara Jakarta Selatan masih terus berlangsung. Total pendataan sudah lebih dari 99%. Sisa berkas yang belum masuk berasal dari beberapa TPS di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Akumulasi hingga Jumat sekitar pukul 4 sore ini pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat masih unggul, yaitu dengan 42,92%. Disusul pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan 40,05% suara. Warga bisa mengupdate real count ini lewat website KPU.